jalan orang adalah lurus menurut pendapatnya sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Ya tuh saudara, nggak ada orang yang berkata salah, nggak ada pak. Tersinggung saudara, betul nggak? Udah tahu stres suaminya, istrinya mau bantu nih ceritanya. Tenang pak, percaya. Udah stres, udah putus asa. Lah istrinya jadi dia ini menyupport imanmu, tapi gak sadar. Iblis gak bisa masuk hatimu, tapi bisa menguasai pikiranmu dengan salah. Dari pikiran akan merusak hatimu. Berhati yang rusak, iblis mendudukimu. Habis. Makanya saya mengatakan buat saudara, jangan buru-buru marah. Jangan buru-buru putus asa. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada saat kamu mau. Jangan malas. Dan jangan ngomel. Dan terakhir, jangan gampang tersinggung. Kalau saudara ngerti ini, baru kita akan berperkara. Pak, saya gak bisa menguasai. Oke, kalau kamu gak bisa menguasai, saya beritahu buat saudara, apakah betul kamu yakin doamu gak dijawab? Iya, gak ada yang terjadi. Sama bilang Amsal 23 ayat 18. Tuh saudara, wow. Saudara harus percaya firman gak ibu? Sih, harus haus dan lapar. Amsal 23:18, satu gelas saja juga gak habis. Kan haus dan lapar, itu saudara. Bukan berarti saya minta minum, enggak saudara. Saya cuma ngasih tahu saudara aja, haus dan lapar. Gitu saudara, haus. Baca Alkitab, jangan satu ayat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian. Udah selesai, jangan. Baca terus. Gak ketemu? Ada salah satu. Amsal 23:18, biar cepat. Tunggu, karena masa depan apa? Sungguh ada, bukan tidak ada. Yang buat putusannya ya kamu sendiri. Masa depanmu itu tetap ada. Yang membuat saudara hancur ya kamu sendiri. Kenapa? Marah, gampang tersinggung, putus asa, ngomel. Nah, gimana? Ya kamu sendiri kok. Tuhan tidak berkata, aku tidak menjawab kamu. Tuhan berkata di Amsal 23:18 katakan masa depan tetap ada, sungguh ada, bukan dark, it's light and bright. Saya bertarung selama 4 bulan dan saya berkata saya tidak akan miss. Saya mati-matian kadang tidak tidur. Saya harus selesaikan janji saya. Setiap saya baca firman Tuhan, kalau pagi sudah kan ada renungan harian itu. Saya tidak pernah ngomong buat saudara kan. Renungan harian saya baca 10 kali. Yang intinya misalkan di Yohanes 15 ayat 7. 7 nya saya baca 10 kali. Selesai 10 kali, satu whole scripture dari pasal 15 sampai habis. Mau ke pasal 16 nya saya baca 3 kali. Pak butuh waktu nih. Siangnya saya ulang yang sama. Scripture nya yang scripture itu saya baca lagi 5 kali. Terus yang full scripture pasal 15 sampai terakhir baca 3 kali. Malamnya mau tidur, mau jam 1, jam 2 saya usahakan untuk baca. Jam 1 scripture nya saya baca 3 kali 5 kali. Terus habis ini 15 hanya 1 scripture. Besok pagi ulang terus 4 month, 6 month fight. Teman-teman, itu Markus 9 ayat 11 jadi kenyataan. Hebat banget. Setiap orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang bersusu kepadamu ya Tuhan. Mantap benar. Tak sebab. Wah saya ini. Tuhan ngajarin saya untuk ngerti apa itu the word of God. Tuhan dah teach saya but the anointing. Saya butuh dia teach me the presence of God. Dia sudah mulai teach saya tentang the word of God. See? Pak, ini betul-betul mujarab. Betul. Ini mujarab. Benar-benar mujarab. Terusin, Bu. Ayat Amsal 23:18. Harapanmu tidak akan hilang. Tuh, dia apa? Harapanmu tidak akan apa? Ya. Period. Mau bilang apa? Kamu punya pengharapan, kamu punya masa depan, kamu punya pengharapan kok. Apalagi tinggal wait dong. Betul enggak? Loh, saya mau tanya buat saudara, saudara lama kerjaan. Terus bosnya yang sudah mau perusahaan yang mau saudara lamar itu, saudara kan melalui operator kayak bos siapa kayak. Terus bosnya tidak berkata, bilang ya sama gunawannya, tunggu sebentar. Begitu kan?
Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Operatornya itu ngomongnya kepada saudara berkata apa? Tunggu sebentar. Sebentarnya saya sama sebentarnya bosnya sama enggak? Thank you. Jadi kalau Tuhan berkata tunggu sebentar ya gunawan, sama enggak tunggu sebentarnya Tuhan sama kita? Terima kasih. But that's it. Jadi kalau Tuhan berkata wait, apa yang harus saudara lakukan? Continue baca firman terus sampai itu berkata bosnya berkata gunawan masuk, lu jadi miracle. Jangan berwet Tuhan, lu dosa lu. Kok dosa? Lu katanya cuma nunggu, ya gua belum selesai. Gua masih ada urusan lain dengan ibu Nita. Ya lu tunggu aja dulu. Gua selesaikan dulu. Nanti gua datang. Lo kok kamu marah-marah? Di waktu kamu punya waktu senggang between bosnya mau datang atau udah perjalanan, saudara nunggu, saudara harus isi dengan apa? Baca firman, berdoa, Pak. Halo? Jangan diisi dengan putus asa gua, kecewa hati ini. Tersinggung gua. Wes ngocal aja sana. Lewat saudara yang butuh. Bosnya suruh nunggu, ya tunggulah. Apa susahnya? What is hard? Just wait. Okay, boss, wait. Seperti saya kerja pagi. I work in 5 o'clock, 6 o'clock in the morning already. Work. Then my boss, Rudy, why are you not coming? Sorry. Rudy, what are you doing here? Okay. Dalam hati gue, ya mudah, sekarang lu tanya. Gaknya gak ngomong begitu, just okay. Dia yang punya, dia yang punya gue. Dia mau aja. Habis itu berkata, Rudy, sorry ya, come on. Langsung dapat makanan gue sejain pagi-pagi. Gak pernah itu terjadi. Kenapa? Saya gak komplain. Saya gak ngomong balik. Dasar lu gila, gue pulang lu. Dia understand? Sekarang dia telepon. Thank you coach, you are the best coach for me. Coach, continue ya, your contract. Yes! Gak kerja apa-apa, men. Gak kerja apa-apa ini. Itu manusia pada dulunya gue setengah mati, man. Kapsul itu, tau kapsul? Lu pernah minum obat gak? Itu namanya kapsul. Pahit kan? Wah, itu lebih pahit lagi dari kapsul, saudara. Bisa bayangin, itu bisa berubah tuh. Why? Nah, komplit. Tuhan pun juga sama. Tuhan gak sepahit itu, Pak Ibu. Kalau Tuhan sepahit itu, mati kabeh kita ini juga. Habis lagi dari ini. Tuhan itu murah hati banget sama kita. Kok kamu omelin lagi? Kamu maki-makiin lagi? Who are you? Tiga hal yang harus ada dalam pikiran hati kita. Pertama, saudara diciptakan. Ingat itu. Saudara dibentuk. Dan saudara bisa nafas karena dia. Kau harus ingat tiga ini, Pak Ibu. Sebelum kau komplain Tuhan. God create you. God make you. God you bleed. Don't complain to him. Remember that one. Saya gak pernah mau lagi saudara komplain. Jadi aja. Saya kunci mulut saya. I lock is my lock. My tongue, I lock it. I don't complain. I just quiet. I just try like the David. God, you are mighty. You are good. For my 6 months, miracle come. The earth and heaven, God has not people, not government, not your boss. He is our boss in Jesus' name. Kau mengerti hari ini, Pak Ibu? Kau survive. Sudah jelas? Paknya satu. Amsal 24 ayat 10. Ayo, biar baca cepat. Supaya saudara baca Alkitab terus harus dan dapat hari ini. Jadi sekarang saudara yang subuh gak? Amsal 24 ayat 10. Nah, jika kau apa? Tawar hati terus. Pada masa kesesakan. Ingat, jika saudara punya masalah, saudara punya tekanan hidup, saudara ngomong macam-macam, saudara tersinggung, susah, dan lain sebagainya, saudara ngamuk-ngamuk, itu disebut tawar hati. Tawar hati tidak mensupport apa yang menjadi imanmu. Tawar hati membuat imanmu yang sudah begitu kamu bangun hancur karena kesusahanmu. Terus? Nah, imanmu jadi apa?
Kecil masalahnya jadi apa? Besar. Bagaimana bisa terjadi? Karena kita sendiri. Bagaimana saudara bisa menerima doa dari Tuhan? Tuhan tidak akan pernah dengar orang yang tawar hati. Tuhan dengar orang yang percaya Yesus. Halo? Gampang saya mau mujizat, Pak. So easy. Bayangin. Nih, yang terjadi beberapa nih. Tiga student kita direbut orang. Saya kasih, mau lagi, mau tambahin. Saudara gak perlu tawar hati. Ingat, Tuhan yang membuat kita, Tuhan yang menciptakan kita, Dia memberikan kita nafas. What happened, that's it. Saya cuma berkata, aku nabur 3, kembali 30. Kenapa? Selama 2 bulan brosur gua tidak pernah ada, tidak pernah utuh, selalu habis. Sudah 200 lembar semuanya hilang semua, kemana gak tahu. Saya tidak berkata, gua dibuangi ke sampah, itu membuat saudara tawar hati. Halo? Saudara berkata, sudah diambil. One day, 200 orang datang semua. Itu namanya saudara percaya dengan exactly. Kalau saudara percaya dengan firman, pasti akan terjadi. Kan Yohanes 15 ayat 7. Makanya firman Tuhan itu dihafal, jangan utang aja di otak kita, Pak Ibu. Kalau utang-utangnya berapa banyak, aduh, oh ingat. Firman tidak pernah ingat. Ulang tahun suami tidak pernah ingat. Ulang tahun istri tidak pernah ingat. Apalagi ada perseri, bangkrut saudara. Saya sudah harus ingat semuanya. Kenapa Pak dibilang bangkrut? Iya, kebahagiaan kagak ada lagi sudah. Kalau kebahagiaan tidak ada lagi, bangkrut Pak. Anniversary you supposed to remember. Your husband, your wife, birthday you supposed to remember. At least, if you don't have money, if you don't have anything, at least pray together and then kiss. It's more better than present. Present, give it to your husband or your wife, is late, is nothing. Hello? Kenapa tetangga sudah memberikan selamat ulang tahunnya? Oh, loh. Nanti maksud saya sudah, Pak, itu yang kecil. Yang simple. Firman Tuhan mengatakan apa? Jika engkau percaya dengan perkara yang kecil, aku akan berikan kamu perkara yang besar. Yang kecil aja gak ingat. Apalagi yang besar, lu kabur dari Tuhan kau. Gampang gak sudah? Firman itu is excellent, saudara. Benar, kalau saudara ngerti, excellent. Makanya saya tidak mau miss lagi baca, saudara. Tidak mau miss. Dan puji Tuhan sampai saat ini beberapa memiss. Kenapa? Karena ini menjadi hidup saya. Dan saudara lihat ya. Dulu, tahun lalu, hanya bagian LA. Tahun lalu belum ada panggil-panggil orang di sini ya. Belum panggil-panggil preacher ya, tahun lalu ya. Tahun lalu, belum. Belum kan ya? Baru tahu sekarang. Bayangin. Tahun lalu panggil-panggil preacher. Sekarang hanya satu. Lah sekarang dua. Satu San Francisco, satu hati. Duit dari mana? Saudara emangnya gampang manggil preacher, bingung-bingung. Sekarang preacher-preacher itu semua udah jadwal sendiri-sendiri. Tanpa kita minta. Jadwal sendiri-sendiri. Aku tanggal sekian ya, aku tanggal sekian. Loh, untuk kok cuman? Great, kok? I don't know, Didi. They asking me, call me, list. Nih, emailnya. Wuh, ayo tanggal sekian ya bisa, aku tanggal sekian. Dia apa? Bukannya orang gak mau datang lagi kan biasanya? Enggak. Dia ngomong apa? I feel the presence of God. Bukannya satu, hampir semuanya. Even though ini yang paling little I come. Paling kecil di gereja gue datang. Tapi I don't know. Holy Spirit push. Gue come. Saudara, satu yang saya mau beritahu gue saudara. Ini waktunya anugerah Tuhan harus sudah nikmati. Bohong kalau gak punya masa depan. Kau punya masa depan. Bohong kalau kamu tidak sukses, kau akan sukses. Bohong kalau Tuhan tidak dengar suara doamu, Tuhan dengar doamu. Cuma Tuhan berkata, wait. Waktu wait, kamu harus apa? Terusin, continue, baca firman-Nya. Sampai terjadi kenyataan. Halo?